Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, Ustaz Syamun dan juga semua yang hadir di Insis pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di tempat ini. Sejatinya yang mengisi hari ini itu Ustadz Ugi ya, sejatinya. Tapi beliau mungkin ada uzur, sehingga Ustadz Syamun mengabari saya dan minta saya untuk menggantikan pada hari ini ya. Jadi tidak ada Ustadz Ugi, adanya saya. Tidak ada air, debu buat tayamum juga boleh, ya. Jadi insya Allah, tapi kita bahas tentang keilmuan yang ya saya sebenarnya juga menyiapkannya. Sebelumnya sudah ada persiapan, udah lama, cuma belum rapi. Ini pun sebenarnya belum rapi betul, baru ngumpul-ngumpulin, terus karena dihubungi kemarin jadi saya coba susun kembali, tapi ini belum tuntas sebenarnya, ini masih perlu diteruskan lagi ya kajiannya ya. Saya sengaja mengambil tema ini, sebelumnya juga kenapa saya ambil tema ilmu kedokteran dalam pandangan Imam Al-Ghazali, karena kalau saya baca karya-karya Imam Al-Ghazali gitu ya, itu sering sekali Imam Ghazali itu menyentuh tentang ilmu kedokteran ya. Ya, meskipun tidak dalam satu kitab khusus gitu ya, tapi sering sekali kita lewat, kadang bicara tentang kedokteran, kadang mengomentari tentang dokter dan sebagainya. Jadi menurut saya ini kayaknya menarik juga nih kalau kita coba bahas gitu ya. Saya tidak mengklaim bahwa saya menguasai semuanya, tidak, tapi karena ketertarikan itu yang membuat saya jadi penasaran sebenarnya apa sih pandangan-pandangan Imam Al-Ghazali yang terkait dengan ilmu kedokteran. Nah, seperti itu. Nah, jadi secara mukadimahnya kita tahu ya bahwa Imam Ghazali itu adalah seorang ensiklopedi, ya, seorang ilmuwan yang ensiklopedik. Kalau kata Syekh Mustafa Al Maraghi ya, itu kalau kita ngomong tentang satu tokoh biasanya terbayang satu ilmu yang paling dominan. Misalnya kalau kita ngomong tentang Imam Syafi'i, itu yang tergambar adalah ilmu apa? Fikih, gitu kan, langsung oh Imam Syafi'i itu fikih. Kalau kita bicara tentang Imam Bukhari, langsung terbayangnya hadis, gitu kan, dan yang lain-lain lah ya. Tapi ketika menyebut nama Imam Al-Ghazali, maka yang muncul dalam benak kita bukan satu bidang ilmu ya, tapi setiap ilmu nama beliau itu ada. Makanya beliau mengatakan Imam Ghazali itu adalah mausu'i ya, seorang ulama yang ensiklopedik. Di setiap bidang keilmuan namanya muncul gitu ya. Itu yang membuat beliau luar biasa. Tapi meski demikian, kita harus jujur juga, kita harus adil bahwa Imam Ghazali itu memang tidak dikenal sebagai dokter fisik ya. Enggak, jadi Imam Ghazali enggak pernah dikenal sebagai dokter. Beda mungkin dengan Ibnu Sina ya, yang dikenal dengan dokter dan ada karyanya Al-Qanun fi Tibbi. Imam Ghazali enggak ada, sependek pengetahuan saya enggak ada. Ya, dan juga tidak ada karya di bidang kedokteran. Jadi enggak ada memang. Kalau dicari-cari saya belum dapat gitu ya. Kalau ada yang dapat boleh juga nanti kita bahas gitu ya. Kali-kali ada yang nemukan gitu ya. Oh, boleh juga nih kita kaji lagi gitu ya. Tapi kalau di bidang lain kita dapat tuh karya-karyanya banyak. ya, di bidang fikih ada banyak, akidah ya, politik ada, kemudian sampai ke bidang kristologi pun ada, tapi dalam bidang kedokteran tidak. Tapi kalau Imam Ghazali sebagai dokter ruhani, nah itu ya, itu bahasa saya gitu, jadi bukan dokter jasmani tapi dokter ruhani. Jadi kalau kita baca karya-karya tasawuf beliau tuh kelihatan betul, kayak orang kalau dokter tuh dokter spesialis banget, tahu penyakit dalamnya sampai detail. Ya, kan ada dokter umum gitu ya, ada dokter spesialis. Kayak ini udah mbahnya spesialis kayaknya gitu ya. Kalau soal bicara rohani, jadi tahu betul nih, ini penyakit hati orang, penyebabnya begini, ciri-cirinya begini, ngobatinnya begini dan seterusnya. Sampai detail. Yang kita sangka itu bukan sakit, ternyata itu sakit gitu ya. Imam Ghazali sampai sedetail tahu. Nah, tapi tadi saya katakan bahwa dalam pandangan-pandangan Imam Ghazali di kitab-kitab beliau kita bisa menemukan pandangannya tentang kedokteran. Dan itu menarik sebenarnya kalau kita mau kaji. Dari ketertarikan itulah saya coba kumpulin dulu. Ya kumpulin aja dulu nih. Nanti kalau udah kumpulin baru deh kita susun. Ya, kerangkanya entah nanti jadi apa jadi makalah, jadi buku, nggak tahu deh, pokoknya kita kumpulin aja deh jadi satu kajian yang, dan saya coba telusuri, saya belum ketemu nih yang mengkaji bidang ini, nggak tahu ya, mungkin pencarian saya belum jauh juga kali ya, ya saya cari-cari ya, kayaknya belum ada yang bahas tentang ini. Kalau ada yang dapat boleh juga bagi-bagi, nanti saya jadi memperkaya apa yang sudah saya cari ya. Nah maka saya batasi materi yang saya akan bahas pada kali ini berkaitan dengan pandangan Imam Ghazali. Ini juga belum semua sih sebenarnya, kalau kita mau bahas lagi, cari-cari lagi mungkin perlu waktu lagi ya. Nah, saya ingin bahas beberapa poin saja yang saya temukan ya, mudah-mudahan bermanfaat nih. Yang pertama terkait dengan kedudukan ilmu kedokteran. Kemudian nanti masuk ke hukumnya, hukum mempelajari ilmu kedokteran. Kemudian nanti Imam Ghazali juga membahas perbandingan ilmu kedokteran dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian niat, ya, niat mempelajari ilmu kedokteran. Terus juga urgensinya, apa kepentingannya mempelajari ilmu kedokteran? Kenapa harus belajar? Kenapa harus ada yang belajar? Terus tentang kode etik kedokteran. Adabnya ini ada juga lah ya, yang tersirat dari kata-kata Imam Ghazali ini, pentingnya ada etik dokter, meskipun tentu tidak semua ya. Kemudian nanti ada sedikit bahasan tentang kesehatan badan dan hubungannya dengan penyucian jiwa seperti apa. Mudah-mudahan ini kita bisa diskusikan, dan kalau ada dokter nanti yang datang sini kan bisa memperkaya lagi kajian. Saya berharap gitu, dokter-dokter pada datang, dan saya juga dapat insight ya, dapat ilmu baru juga nih tentang dunia kedokteran. Saya bukan dokter juga ya, dokter iya tapi bukan dokter. Jadi Bill O bukan Bill E ya. Kalau pakai E dokter, dokter tapi bukan bidang kedokteran gitu ya. Jadi kira-kira itu gambaran yang akan saya bahas lebih lanjut. Nah mari kita sama-sama ikuti ya. Nah, pertama sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lain, kita bahas dari sisi hukumnya dulu ya, klasifikasi ilmu. Kebanyakan materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini, kebanyakan saya ambil dari Ihya, kebanyakan tapi tidak semua ya, sebagian dari kitab-kitab yang lain. Nah di sini kalau dilihat Imam Ghazali kan dikenal tuh dengan ulama yang membahas klasifikasi ilmu. Dan itu banyak sekali klasifikasi ilmunya itu dibahas oleh Imam Ghazali. Ilmu fardu ain, fardu kifayah, ilmu syar'i, ghairu syar'i, ilmu mahmud, ilmu madhmum dan sebagainya ya. Nah di sini Imam Ghazali menyatakan bahwa ilmu kedokteran adalah ilmu ghairu syar'iyah. Ya, apa yang dimaksud ilmu ghairu syar'iyah? Jadi beliau membagi, pertama tuh ilmu ada dua macam. Ada ilmu syar'iyah, ada ilmu ghairu syar'iyah. Yang dimaksud dengan ilmu syariah itu adalah yang diperoleh dari Nabi. Artinya ilmu yang berdasarkan wahyu, ilmu syariat ya. Tapi ada yang tidak berdasarkan wahyu sumbernya. Itu ada beberapa jenis ilmu. Ada yang disebut ilmu matematik yang berdasarkan rasio, ada yang berdasarkan pengalaman. Nah, itu ilmu kedokteran tuh. Ini disebutnya ilmunya bukan berdasarkan wahyu tapi at-tajribah. Ini yang saya kasih warna merah tuh ya. Walat tajribah mithlut tib. Jadi kedokteran itu memang dasarnya adalah apa? Percobaan ya. Dia dicoba, diuji gitu ya. Makanya kalau udah teruji biasanya disebut apa? Ini mujarab. Ya, mujarab itu dari kata tajribah. Saya suka dengar dalam bahasa kita ini obatnya mujarab nih. Mujarab itu dari kata tajribah. Ya, dulu waktu kita kecil, ya, waktu saya kecil sih bukan, ini kan Gen Z banyak kan nih. Ya, waktu saya kecil tuh kalau batuk-batuk dikasih minum obatnya apa? Daun saga gitu, atau kecap pakai apa, jeruk nipis. Nah itu kan kenapa orang percaya, mungkin katanya mujarab tuh karena kalau minum itu gitu, atau tuh menurut kedokteran ya dulu kan gitu. Jadi orang percaya aja tuh dengan pengobatan tradisional gitu, minum dah kecap, nggak ada ayam bakarnya ya, sama kecap doang sama apa, sama jeruk nipis ya, terus daun ansana kalau pakai itu juga tuh bisa tuh, atau daun-daunan yang lain. Itu kan kemudian dipakai oleh masyarakat karena mungkin sudah dilakukan uji, meskipun mungkin belum uji klinis ya, tapi karena berulang-ulang, oh karena ada khasiatnya nih, akhirnya dipercaya. Oh iya ini bisa nih katanya. Yang lucu tuh kan kalau yang pengen cambangnya tebel dipakein apa tuh, kemiri dibakar. Dulu tuh waktu kecil tuh kemiri dibakar, kalau yang pengen punya cambang gitu ya, bewokan gitu, kemiri dibakar, itu tuh minyaknya dioles-oles di sini gitu. Tapi nggak tumbuh-tumbuh juga saya ini. Berarti nggak mau jarap tuh kayaknya itu. Jadi ilmu kedokteran itu memang sumbernya bukan wahyu, tapi tajribah. Jadi ketika para dokter itu misalnya mengobati orang dengan obat itu ya karena memang sudah diuji klinis. Kalau sekarang gitu kan. Wah, jadi misalnya kayak kalau orang panas dikasih parasetamol, itu kan karena sudah diuji klinis. Kalau nyari parasetamol dalilnya di Quran ya nggak ketemu. Mana dalil parasetamol? Nggak ada. Nyarinya ya bukan itu karena sumbernya bukan wahyu. Kecuali ya apa, ilmu syariah. Kalau ilmu syariah itu memang dari wahyu. Tapi kalau ini karena bukan ilmu syariat dia tidak dari wahyu. Jadi ilmu kedokteran itu memang ilmu ghairu syariah. Ya. Tapi meskipun ilmu ghairu syariah, ilmu kedokteran itu ilmu ghairu syariah yang terpuji. Ya, mahmud kategorinya. Jadi bukan berarti kalau ilmu yang ghairu syariah itu nggak penting, nggak bagus, enggak. Gitu ya. Jadi kata Imam Ghazali, fal ulumul lati laysat bi syar'iyyatin tanqasimu ma huwa ila ma huwa mahmud wa ila ma huwa madmum. Dia ada ilmu yang bukan syariat terbagi menjadi dua, ada ilmu yang terpuji dan tercela. Terus ada satu lagi mubah. Nah, terus kata Imam Ghazali, fal mahmudu ma yartabitu bihi masalihu umurid dunia. Nah, yang terpuji dari ilmu ghairu syariah ini seperti apa? Yang berkaitan dengan kemaslahatan, kebaikan, urusan duniawi. Seperti apa? Katibbi, seperti ilmu kedokteran, ya, wal hisab, ya, matematik, dan sebagainya itu. Jadi kalau dibilang dia ilmu ghairu syariah, iya. Tapi bagus nggak dipelajari? Ya bagus, karena memang itu ilmu yang terpuji. Nah, beda kalau ilmu yang tidak terpuji, ilmu yang tercela ya jangan dipelajari. Jadi sebenarnya ketika kita pahami apa yang disampaikan Imam Ghazali itu tidak mendikotomikan ilmu seperti tuduhan sebagian orang yang menganggap bahwa ini gara-gara Imam Ghazali nih, jadi ilmu kedokteran nggak maju. Enggak, Imam Ghazali tetap mengapresiasi ilmu kedokteran ini, gitu ya. Cuma meletakkannya saja, kan itu ada perlu tempat. Itulah adab tuh terhadap ilmu. Mana ilmu yang berdasarkan wahyu, mana yang tidak. Kemudian dari yang berdasarkan wahyu itu pasti mahmud semuanya. Tapi kalau yang tidak berdasarkan wahyu kan dibagi lagi, ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi itu menempatkannya saja. Jadi bukan gara-gara Imam Ghazali kemudian dianggap oh ilmu-ilmu yang lain nggak maju. Imam Ghazali nulis Ihya Ulumuddin, ya kan? Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Berarti ilmu agama saja yang diproyek, ilmu yang selain agama tidak. Nggak gitu cara berpikirnya. Jadi Imam Ghazali tidak mendikotomikan ilmu, tapi mengklasifikasikan, kemudian meletakkannya sesuai dengan hierarkinya itu dengan tepat. Nah itu ulama begitu ya. Itu sependek yang saya baca begitu, ya. Nah kemudian dalam pandangan yang lain lagi, Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu kedokteran itu termasuk ilmu akliyah duniawiyah, ya. Al-ulumul akliyah tanqasimu ila duniawiyah wa ukhrawiyah. Ya, dia termasuk ilmu duniawi. Fad duniawiyah ka ilmi tibbi. Salah satunya itu adalah ilmu kedokteran. Maksudnya apa? Ya karena kepentingan atau manfaat ilmu kedokteran itu terasanya hanya di dunia. Kan ilmu kedokteran itu hanya untuk kesehatan badan, gitu ya. Jadi kalau kita pusing, diobatin. Kalau kita pilek, diobatin. Itu terasa tuh, makanya disebut ilmu dunia. Kita nggak akan sampai ke akhirat tuh ditanya tentang ilmu kedokteran tuh, misalnya. Nggak ada tuh pertanyaan malaikat, kenapa Anda pusing? Hanya. Ya, kenapa Anda mencret? Nggak ditanya, nggak sampai ke akhirat gitu. Yang penting di dunia kalau pusing berobat, insya Allah sembuh gitu kan. Nah, kalau nanti dia mencret berobat, itu memang kepentingannya di dunia. Ilmu matematik, ilmu teknik dan sebagainya. Ya, tapi ada yang kategorinya nanti ilmu akhirat. Artinya ilmu itu ada pertanggungjawabannya sampai ke akhirat. Ditanya tentang amaliyahnya, tentang akidahnya, tentang akhlaknya, itu sampai ke sana tuh. Tapi bukan berarti kemudian gara-gara ini juga, wah berarti nggak penting nih, ya, kita nggak usah belajar ilmu kedokteran lah, nanti nggak ditanya. Nanti bisa jadi wasilah tuh, saling menunjang antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Jangan kemudian kamu nggak belajar kedokteran, ah nggak ditanya sama malaikat, nggak gitu juga cara berpikirnya, nggak akan ditanya. Enggak, tapi ini penting karena dia untuk menopang kemaslahatan kita juga. Kan kita disuruh ibadah sama Allah. Ya kalau kita sakit bisa ibadah nggak? Nggak bisa. Ya, ada yang nggak sakit aja nggak ibadah. Gitu kan? Banyak orang nggak sakit tapi nggak ibadah. Sekarang kita pengen ibadah. Kalau bisa ibadah syaratnya kan sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa ibadah. Ya, mau puasa kalau sakit nggak bisa puasa. Nah, makanya itu penting. Jadi ilmu kedokteran itu tetap juga diperlukan meskipun duniawi. Ya, tapi kan agama kita tuh nggak sempit begitu ketika membeda-bedakan kemudian akhirnya udah pokoknya dunia aja nih, nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak kayak gitu ya. Dari sisi klasifikasinya kayak begitu. Nah kemudian pandangan yang agak mirip juga itu dalam kitab Ar-Risalah Alla Dunia. Ya, Imam Ghazali memang ketika membahas klasifikasi ilmu itu ada di beberapa kitab. Ya kalau kita lihat ya. Sini beliau di awal mengatakan i'lam annal ilma ala qismain ahaduhuma syar'i wal akhar aqli. Jadi di sini beliau menyampaikan klasifikasi ilmu yang berdasarkan ilmu syar'i dan aqli. Wa aktsarul ulumi syar'iyyah aqliyatun inda alimiha. Kebanyakan ilmu syar'iyah itu aqliyah. Ahlan Pak Direktur. Ya, jadi kebanyakan ilmu-ilmu syariah itu rasional, artinya bisa dipahami dengan rasio bagi yang paham, inda alimiha. Tapi ada memang ilmu-ilmu syariat yang akal kita, rasio kita terbatas untuk memahami itu. Makanya kan nanti kan kalau bicara epistemologi kan ada khobar sodik, gitu kan? Ini ilmiah nih, ya, jangan sampai ngomong ilmiah tapi ternyata tidak ilmiah, gitu ya. Gitu. Jadi kita harus tahu batasannya, bukan berarti Islam itu tidak mengakomodir akal. Akal dipakai, tapi dalam batasan mana akal itu boleh masuk. Kalau tidak, ya jangan masuk ke situ, overlapping nanti, ya, berlebihan. Itu kalau kata Ibn Khaldun kalau nggak salah, kalau maksain pakai akal semuanya itu terhadap perkara-perkara yang sudah dijangkau, itu kayak nimbang gunung tapi pakai timbangan emas. Timbangan emas segede apa? Kecil, sedangkan gunung itu terlalu besar. Jadi ada hal-hal yang dalam syariat itu akal itu nggak bisa mencerna. Tapi udah, ya itulah Islam, kita terima gitu kan. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Gimana mikirin itu? Mungkin karena masih ngantuk kali. Itu kan akal-akalan kita itu. Ya, kenapa? Itu hal-hal yang kayak gitu susah. Udah, ya udah terima karena itu basis wahyu. Ta'abudi begitu. Tauqifi. Kenapa zuhurnya 4, asar 4, maghrib 3, terus isya 4. Itu susah rasio kita. Kita terima sudah. Ya, jangan kita akal-akalin. Kayaknya ngantuk nih 2 nih. Porting 1 lah ya subuh gitu ya. Jadi nanti zuhur tambah 1 jadi 5 gitu ya. Nggak begitu, itu sudah akal kita tawakuf di situ. Tapi banyak yang bisa dipahami dengan akal. Kenapa? Karena syariat itu diturunkan kepada orang yang berakal. Ya, kan agama kita itu diturunkan kepada yang akil, ya, balik. Kalau nggak berakal dia nggak bisa mengamalkan syariat, gitu kan? Jadi kalau ada orang Ramadan misalnya, KTP-nya kita cek Islam, badannya sehat, orangnya udah dewasa, kok nggak puasa? Mungkin akalnya terganggu, mungkin gitu ya. Tapi kok itu bajunya rapi, ya kan gila macam-macam. Al-junun funun, kata ulama gitu ya. Gila tuh macam-macam gitu. Jadi bukan hanya sekedar gila kayak orang yang di pinggir jalan itu yang nggak pakai baju. Terus waqtarul ulumil aqliyah syar'iyyah inda arifiha. Kebanyakan ilmu yang akliyah itu juga syar'iyyah. Artinya diterima oleh syariat. Makanya tadi ilmu-ilmu akliyah itu juga ada yang baik. Ya, ilmu kedokteran dan yang lain-lain lah. Itu baik, ilmu hisab, ilmu-ilmu yang lain juga. Tapi ada yang syariat justru mewanti-wanti, jangan. Karena berbahaya, ya, ilmu sihir, ilmu astrologi, ya, cocok-cocokan. Wah, nih bintangnya apa nih? Wah, dulu ya kalau zaman saya masih sekolah tuh ada majalah tuh, bintangnya apa? Zodiak, zodiaknya Gemini. Wah, ini asmara dia lagi ngambek. Wah, dompet kempes, ya, kesehatan, wah macam-macam. Ah, terancam gitu kan? Itu jangan ini karena syariat nggak mau begitu. Itu takdir, urusannya beda. Ngapain kita mikir itu, nggak mau tuh, syariat nggak mau kayak gitu. Jangan, karena itu bisa merusak akidah kita ya. Kita kalau pengen sehat ya usahalah, ikhtiar gitu kan. Jangan percaya dengan gitu-gituan. Itu gambaran dari klasifikasinya dulu ya. Kemudian di dalam kitab yang sama beliau juga membahas tentang kedudukan ilmu kedokteran ini. Yang disebutkan oleh beliau di sini ada di posisi kedua, ya, ilmu at-tabi'i, ya, kategorinya natural science, ya. Al-martabatut tsaniyah huwa awsatuha al-ilmu at-tabi'i. Jadi ini natural science. Nah, nanti pembahasannya banyak tuh ya tentang jisim, ya. Kalau natural science kan lebih membahas tentang fisik ya, alam fisik. Ya, alam, ya, jauhar, arad. Kalau yang belajar makulat nyambung gitu ya. Kemudian nanti gerak, diam, bumi, langit segala macam. Nah, sampai nanti ke fisik yang kecil-kecil. Nah, dari situ, dari natural science nanti akan muncul ilmu kedokteran. Ya, itu mayuaddi ilan nazar fi ilmi tibbi. Kemudian akan membawa untuk apa? Memperhatikan ilmu kedokteran. Wa huwa ilmul abdan, ilmu tentang badan, tentang fisik kita tuh, wal ilal, penyakit-penyakitnya. Kenapa nih kok encok? Nah, kemarin makan apaan? Gitu. Ya, kenapa kok pusing? Oh, kurang tidur kali jangan-jangan. Kenapa darah tinggi? Satu orang ada darah tinggi, satu ada darah rendah. Kenapa nih? Nah, dicek. Ya, kenapa panas dalam? Obatnya keluar katanya kalau panas dalam. Karena panas di dalam. Ada yang panas dingin katanya, kalau panas dingin gak usah diobatin, katanya udah sedang, ada panas ada dingin. Enggak lah, jadi itu dianalisis nanti, didiagnosa sama dokter. Ini terus adwiyah, obatnya apa? Ya, obatnya oh kalau ini begini, kalau ini begini. Wal mu'alajat, kemudian bagaimana cara merawatnya, menjaganya itu. Dan semuanya. Nah, jadi artinya apa? Di sini Imam Ghazali juga apa? Memberikan porsi bahwa penting untuk belajar ilmu kedokteran. Jadi ini masuk kategori ilmu yang pertengahan. Nanti ada lagi yang tinggi. Nanti bisa di kitab Ar-Risalah Alla Dunia itu dibahas ya. Yang paling tingginya apa, nanti bawah, kemudian baru yang lainnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Imam Ghazali itu meskipun ya bukan dokter, tapi beliau punya perhatian terhadap ilmu kedokteran ini. Sehingga masuk dalam pembahasan-pembahasan beliau. Ya, ilmu ini hukumnya begini, ini adanya posisinya begini. Ya kita tahu tuh, ya kepentingannya seperti itu. Jadi tidak ada ilmu yang baik ya, yang ditolak oleh Islam, dianggap remeh. Seakan-akan Islam tuh hanya memperhatikan ilmu agama saja, tidak. Islam itu memperhatikan ilmu semuanya. Selama itu baik silahkan dipelajari. Ya. Nah itu dari klasifikasi ilmunya dulu. Nah, kemudian kalau dari sisi hukumnya Nah, sebagaimana disebutkan dalam Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bahwa ilmu kedokteran itu masuk kategori yang fardu kifayah, ya. Ammal fardul kifayah fahuwa ilmun la yastaghni anhu fi qiwami umurid dunia. Jadi ilmu fardu kifayah itu kan ilmu yang dibutuhkan untuk menegakkan, ya, menjaga segala urusan dunia. Jadi jangan dianggap gak penting, penting nih. Jadi ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia itu harus dijaga. Seperti apa beliau contohkan? Katibbi, seperti ilmu tentang kedokteran, ya. Idh huwa daruriyun, karena ilmu itu penting. Bihajati baqail abdan, ya, karena kita butuh tuh supaya badan kita tetap sehat, ya kan? Kalau seandainya badan kita sakit, ya, fardu ain kita bisa nggak terlaksana kan? Ya, kan kita punya kewajiban yang namanya fardu ain, kita wajib sholat, wajib puasa dan sebagainya. Ketika dalam keadaan tertentu badan kita sakit, bisa tertinggal salah satu kewajiban kita. Hanya perlu belajar, harus ada orang yang belajar ilmu kedokteran ini, ya. Nah, dan ilmu-ilmu lain juga disebutkan di sini, bukan hanya kedokteran, ya, matematik, ya, juga di sini masuk, cuman kita nggak bahas matematik hari ini, ya. Ilmu matematik juga dianggap penting, kenapa? Karena buat muamalah. Kalau seandainya matematik nggak ada yang belajar karena dianggap itu bukan ilmu syariat, nggak usah belajar matematik, udah nanti bermuamalah rugi terus, ya, nggak bisa ngitung dia, ya. Ada tetangga saya di kampung Melayu itu nggak bisa ngitung dia, ya. Tapi jujur orangnya, cuma nggak bisa ngitung. Kalau dititipin duit harus suruh belanja, duitnya mesti pas, ya. Kalau lebih dia bingung nanti kembaliannya benar apa enggak. Dan pernah dia disuruh dagang jagung bakar dulu waktu saya masih kecil, jagung bakar. Orangnya udah tua, lebih senior dari saya. Jagung bakar, kita bercanda sama dia. Bang, jagung bakar berapa duit bang? Dia bilang harganya 3.000, ya, 3.000. Oh 3.000. Terus kita bercandain tuh, 3.000, pokoknya 3.000 kan. Terus kita bilang ke dia, mahal banget bang, gitu ya. Bukan, iya 3.000, saya juga lupa tuh, 3.000 deh, gitu ya. Iya pokoknya gitu deh, 3.000. Terus akhirnya kita bilang, ini mahal bang, jangan 3.000 lah, gitu ya. Misalnya kita bilang, gimana kalau saya ambil 2 deh, tapi 7.000, wah nggak dapet. Boleh, pokoknya 3.000. Yang ambil 2, 7.000 ya. Nggak boleh. Kan padahal untung tuh. Iya kan? Satu 3.000, gitu kan? Kalau 7.000 2 kan untung dia. Harusnya kan cuma 6.000. Tapi karena dia nggak bisa ngitung, nggak mau dia. Wah, boleh, pokoknya 3.000. 7.000 2, nggak? 3.000. Gitu. Jadi karena dia nggak ngerti matematik. Jadi kalau belanja sama dia itu duitnya harus pas. Lebih dia bingung nanti. Dan yang lain-lain tuh, ya. Jadi matematik disebut oleh Imam Ghazali di sini. Hitung waris, ya, hitung zakat. Kalau kita nggak belajar matematik, gimana caranya? Ya, kita nggak bisa hitung zakat dengan benar. Ya, hitung waris nggak bisa kalau nggak pelajari matematik. Nah, makanya kata Imam Ghazali di sini, wa hadhihi hiyal ulumul lati law khalal baladu amman yakumu biha haraja ahlul balad. Ilmu-ilmu ini, ilmu kedokteran, ilmu matematik dan yang lain-lain itu, kalau satu negeri, satu daerah tidak ada yang mempelajarinya, maka daerah itu akan kesulitan. Kalau nggak ada yang ngerti kedokteran sama sekali, ya sudah bahaya tuh. Ya, satu kampung, satu negeri, apalagi nggak ada dokternya sama sekali, ya repot itu, ya susah. Makanya beliau menekankan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan berarti nggak mesti semua, hanya sebagian orang saja. Tapi kalau nggak ada sama sekali yang mempelajari, kan dosa semuanya yang tahu. Dan kalau dalam kitab-kitab disebutkan, umaro itu boleh memaksa orang supaya belajar ilmu itu, saking wajibnya tuh. Ya, kalau seandainya itu nggak ada yang mau, udah kamu belajar. Ditunjuk siapa yang kira-kira cocok, kamu belajar, saya biayai semua supaya ada yang belajar. Jangan sampai kosong sama sekali. Jangan sampai orang-orang nggak ngerti ilmu kedokteran sama sekali. Ya, jangan sampai orang-orang itu. Bahkan kalau Imam Syafi'i itu marah tuh ketika umat Islam nggak mau belajar ilmu kedokteran, ya, merasa kenapa nggak ada mau belajar ilmu kedokteran, dan takutnya apa, ilmu kedokteran itu dikuasai oleh orang luar Islam. Imam Syafi'i nggak suka tuh, nggak mau. Ya, jadi di sini Imam Ghazali menyebutkan jadi hukum belajar ilmu fardu kifayah itu kedokteran itu fardu kifayah. Tentu ini konteksnya kalau di daerah yang banyak dokter. Tapi kalau daerah yang nggak ada sama sekali, cuma dia doang, ya sudah jadi fardu ain tuh. Ya bisa buat orang itu mesti ada, kalau enggak bahaya nantinya tuh. Ya, ada yang mampu dia belajar di situ supaya kehidupan di masyarakat itu terjaga. Ya kalau sakit semua udah tawakal aja lah. Ya. Nggak boleh, ya, tetap harus berobat dulu, ikhtiar. Jangan nanti kemudian gimana? Kok nggak ada yang dokter sini? Udah biarin nggak apa-apa. Punya mati juga mati lah. Nggak boleh gitu. Cuma harus berobat dulu, ikhtiar ya. Harus ada dokternya, makanya harus ada tuh yang belajar. Nah ini kalau di perbandingan, beliau menjelaskan kedudukan. Ya. Nah, kadang-kadang dalam kitab Ihya suka disebutkan perbandingan-perbandingan. Lagi bicara ilmu sebenarnya di Ihya itu, kitab ilmu. Jadi antara, nah misalnya di sini beliau membandingkan ilmu fikih dan ilmu kedokteran. Jadi kalau ilmu fikih itu dia ilmu syar'i, ya, sedangkan ilmu kedokteran kan bukan ilmu syar'i. Tadi kan udah tuh ya. Ya kan kalau fikih kan dasarnya dari wahyu. Ya, makanya disebutkan definisi fikih itu kan al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyah al-muktasab min adillatihat tafsiliyah. Jadi gitu kan. Jadi dapat dalilnya yang pertama ya Quran, hadis, ya sunnah gitu kan. Baru yang lain-lain tuh ijma, ya, qiyas dan sebagainya. Tapi nggak bisa lepas dari dalil-dalil syar'i. Jadi makanya nggak ada tuh fuqaha yang nggak pakai dalil syar'i. Semua fuqaha pasti pakai dalil syar'i. Semua fuqaha pasti pakai Quran, pakai hadis. Cuma kan yang berbeda tuh kadang-kadang metode memahaminya sehingga muncul kesimpulan hukum yang berbeda. Nah, kalau kedokteran kan bukan ilmu syar'i. Tadi dasarnya adalah percobaan, ya uji coba sehingga ketika sudah diuji sekian lama dikatakan oh ini mujarab nih, ini berkhasiat ya untuk mengobati ini misalnya gitu. Itu karena memang bukan dari wahyu. Kemudian kalau ilmu fikih itu dibutuhkan oleh setiap orang, baik yang sehat maupun yang sakit. Kalau ilmu kedokteran yang butuh yang sakit doang, yang sehat nggak butuh. Ya, tapi kalau fikih, ya paling nggak yang fardu ainnya lah ya. Semua orang wajib, khususnya seorang muslim lah. Kan orang muslim harus paham tuh, toharoh harus paham, sholat harus paham. Menjadi kewajiban dia. Zakat kalau punya harta wajib, haji wajib. Tapi kalau seandainya dia kedokteran, yang diobatin kan yang sakit aja. Kalau sehat, ya nggak diobatin, ngapain diobatin? Orang sehat dikasih obat, ya sakit malahan, gitu kan? Tapi kalau seandainya orang yang sakit memang perlu diobati. Nah, dan kemudian ilmu fikih itu kaitannya dengan amal anggota tubuh. Ya, makanya kan ilmu fikih itu ilmu tentang amal, amalul jawarih. Ya, yang dilihat amal zahirnya tuh, kita wudu, kita sholat, kita haji dan sebagainya itu. Fikih itu batasannya di situ, amal zahir saja. Tapi nanti berkaitan dengan hati. Nah, Imam Ghazali nanti kan ketika bahas tentang fikih itu, jadi dikaitkan tuh bukan hanya fikih secara kulitnya saja. Nah, kalau nanti di Ihya dibaca, kritik Imam Ghazali itu kepada ilmu fikih adalah dianggap ilmu dunia karena orang perhatiannya kepada urusan dunia saja. Ya, tidak mengaitkan dengan akhirat. Dan akhirnya di situ muncul orang-orang yang ahli fikih tapi hobinya berdebat aja, ya, berdebat aja. Akhirnya ilmu itu nggak ada manfaatnya di akhirat, cuma di dunia saja dia dianggap hebat, jago debat dan sebagainya. Itu makanya dianggap ilmu dunia. Dan gara-gara itu juga tuh kitabnya dibakar di Andalus. Gara-gara itu salah satu faktornya Ihya itu sempat dibakar di daerah Andalus karena mengatakan ilmu fikih itu ilmu dunia. Kritiknya tajam memang. Nah kalau ilmu kedokteran berkaitan dengan kondisi tubuhnya, bukan amalnya. Jadi sakit, nggak panas atau dingin, menggigil, sebagainya. Itu aja bahasanya. Gak ada urusan sama ibadah. Udah, yang penting dia sehat. Udah selesai. Jadi tugas kedokteran udah sampai situ. Dia panas, gimana supaya jadi adem. Udah sampai situ aja tuh. Ya, kalau fikih enggak. Sekarang udah adem ngapain? Ya sholat, gitu. Sholat nggak boleh tinggal. Jadi amalnya kalau dalam kaitan ilmu fikih lebih kepada amal dari anggota tubuh kita. Ini misalnya ya. Kemudian perbandingan lain supaya kita tahu lah. Artinya semuanya penting, bukan nggak penting ya. Dengan adanya perbandingan ini bukan berarti Imam Ghazali mengecilkan ilmu itu, tidak. Supaya kita meletakkan semua itu sesuai dengan tempatnya. Makanya ada klasifikasi fardu ain dan fardu kifayah. Jangan sampai orang-orang yang jadi dokter nggak paham ilmu fikih tadi tuh, ya dokternya dia paham nih mengobati apa, mengobati orang, tapi dia nggak paham tentang kewajiban dia, nah, masalah tuh kayak begitu. Ya. Nah sekarang kalau dibandingkan dengan ilmu agama, ya ilmu agama, matematik dan kedokteran. Kalau kata Imam Ghazali, ilmu agama lebih utama, ya karena apa? Karena kepentingannya untuk kehidupan yang abadi. Kalau ilmu kedokteran untuk kehidupan yang fana, ya. Tapi bukan berarti ilmu kedokteran itu nggak manfaat, manfaat. Tapi kan ini bicara tentang mana yang lebih utama, ashraf. Jadi kalau belajar apa pakai isim tafdil ya, superlatif. Superlatif ini lebih. Awanannya kalian ada bilang yang paling tua di sini adalah si fulan. Yang lain tua. Itu. Ya. Yang paling tinggi di sini adalah si fulan. Yang lain tinggi. Ketika dibilang yang lebih utama, karena kan dibandingkan yang lebih utama ilmu agama, karena dengan beberapa perbandingan ya. Terus nanti tadi salah satunya ilmu agama itu karena untuk kehidupan yang abadi. Kalau kita belajar agama, kita amalkan, istiqomah, ikhlas, menyebarkan, nah itu akan manfaatnya sampai kita mati terasa. Kita lihat tuh. Tapi kalau kedokteran ya cuman sampai supaya dia tetap hidup. Ketika udah mati udah nggak diobatin lagi. Ya kan? Ketika orang udah mati penyakitnya sembuh, udah selesai, nggak ada lagi yang diobatin, ya kan? Udah selesai. Nah, tapi kalau orang yang belajar ilmu agama, kemudian nggak ngamalin, nah di akhirat tuh ada tulisannya. Nah kemudian kalau dibandingkan dengan ilmu matematik, nah, maka kalau dari sisi hujah, dari sisi dalil, maka ilmu matematik itu lebih kuat hujahnya, menurut Imam Ghazali begitu. Tapi kalau di sisi manfaatnya, maka ilmu kedokteran lebih manfaat, gitu ya. Tapi nanti gini, semua itu manfaat ilmu ini, bukan berarti kemudian ini nggak manfaat, ini nggak perlu, enggak, semuanya perlu, tinggal meletakkannya saja. Karena pertimbangan untuk memilih ilmu itu nanti ada dari apa? Dari wathaqatud dalil, ya, kekuatan hujah, argumennya dan ats-tsamarah, ya, dengan buahnya, manfaatnya itu apa, ya? Itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana tadi hukumnya? Sama juga nih, ini dari kitab yang lain, bukan Ihya. Jadi kitab Fatihatul Ulum, ya, mungkin kitab ini agak jarang beredar di sini. Ya, saya juga dapat waktu itu dikasih sama Bana nih, waktu lagi masih di Mesir. Ya, dapat kitab ini Fatihatul Ulum, di situ disebutkan juga. Jadi ya, yang termasuk ilmu fardu kifayah itu ilmu tib, ya, ka ilmi tib, alladhi yahtaju ilahi li'ilajil mardo, yang dibutuhkan untuk mengobati orang-orang yang sakit. Ya, gitu. Min furudil kifayah. Terus saya kasih yang merah-merah aja tuh yang berkaitan kedokteran ya. Min furudil kifayah. Jadi termasuk fardu kifayah. Ya, falau khalal baladu anil fassad haraju. Ya, seandainya satu negeri itu kosong, tidak ada yang ahli apa? Fasdu, fassad tuh kalau sekarang fasdu ya. Apa fasdu? Iya, ngeluarin darah tuh fasdu. Ini Imam Ghazali bicara konteks ilmu kedokteran zaman itu ya. Ya. Jadi kalau kita pahami, jadi jangan kemudian kita menganggap yang disebut dengan kedokteran Islam itu hanya fasdu, tidak. Konteksnya gitu, jangan kita memahaminya sempit bahwa ini loh kedokteran fasdu itu adalah tibun nabawi. Tapi kalau ke rumah sakit itu bukan tibun nabawi itu. Ya, tibus sekulari. Nah, gitu. Gak gitu ya, ini bicara pada zamannya. Jadi pada zaman itu memang metode yang dipakai fasdu. Kalau sekarang ilmu kedokteran berkembang dengan pesat, ya memang udah zamannya kayak begitu. Dan jangan kita benturkan antara apa ya bekam, fasdu atau apalah dengan ilmu kedokteran zaman ini, jangan kita benturkan begitu. Seakan-akan ini nggak Islami, nggak begitu caranya. Semuanya metode, ya semangatnya di situ. Jadi bukan apa praktek itunya. Ya, zaman dulu mungkin belum seperti saat ini kemajuan apa ilmu kedokteran ya. Jadi ini gambaran beliau misalnya seandainya waktu itu satu negeri tidak ada yang mengerti ilmu kedokteran. Dalam hal ini disebutnya fasad, orang yang bisa fasdu. Haraju, mereka semua kesusahan. Ya, begitu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajimu kaila kaila apa nih? Yatabayyag bikumudam bayakulakum Ya, pokoknya disuruh berbekam, ihtajimu ya, berbekam, berhijabah supaya jangan sampai apa ada masalah gitulah dalam darah kita tuh, dan akhirnya kita jadi mati. Ya, ada kotor kan, kalau dibekam ada manfaatnya juga tuh supaya keluar darahnya itu kan. Ya, jadi di situ ada tetap perintah dari Nabi untuk belajar ilmu kedokteran, dan dasarnya Nabi nyuruh mereka berbekam sahabat dan berobat. Walladzi anzaladda anzalad dawa. Yang menurunkan penyakit dia juga yang menurunkan obatnya. Gitu ya. Jadi Nabi mengatakan ya tetap berobat, gitu. Jangan pasrah aja. Fala yajuzu ta'arrud lil halak wa ihmalil mudawa. Maka nggak boleh kita milih biarin deh mati juga nggak apa-apa deh. Nggak boleh gitu, dan tidak mau berobat. Nah, itu salah. Jadi kalau dia sakit tidak mau berobat, nah, padahal bisa gitu ya, nggak mau dia, ya itu salah dia. Ya, jadi itu nggak boleh, tidak dibenarkan. Kenapa? Dia harus berusaha dulu, dia harus jalankan syariatnya. Kalau sakit berobat, jangan diam saja. Kalau udah berobat ternyata masih mati juga, ya takdir namanya kayak gitu kan. Tapi kalau nggak berobat sama nggak, biarin aja, nah, itu dia salah kayak begitu ya. Jadi sama dengan pandangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Oke. Nah, ini ada pandangan yang menarik dari Imam Ghazali di kitab yang sama, Fatihatul Ulum. Jadi dia ditanya, jadi kan metodenya di kitab itu gitu, mas'alatun. Ini satu masalah nih. Katanya ada pertanyaan barangkali ya. Fa'in kulta, jika kamu katakan ta'allumul ilm li ghairillah haram. Ya, menuntut ilmu, mempelajari ilmu atau mengajarkannya nanti gitu ya, yang bukan karena Allah tuh haram. Kan Imam Ghazali lagi ngomongin tentang ikhlas, belajar karena ikhlas ya, karena Allah. Terus ditanya misalnya, ayu ilmin kana, itu ilmu yang dimaksud itu ilmu apaan gitu ya, am maksus biba'dil ulum, atau itu ilmu tertentu saja, tidak semua ilmu yang harus ikhlas karena Allah ya, bukan yang lain. Boleh nggak kalau belajar ilmu selain ilmu agama misalnya, tapi tujuannya ada tujuan duniawi. Imam Ghazali jawab gini katanya, fa'akulu huwa maksusun bil ulumid diniyah allati hiya min jumlatil ibadat. Menurut pandangan Imam Ghazali, nah, itu khusus bagi ilmu-ilmu agama yang masuk kategori ibadah. Fa'amma ma laisa minal ulumid diniyah. Adapun ya, ilmu yang tidak termasuk ilmu agama, kat tibbi, seperti ilmu kedokteran, wal hisab, ilmu matematik, fala yahrumu ayaksida bita'allumihi aljah wa kasbal mal. Maka tidak apa-apa kalau dia tujuan belajarnya itu untuk dapat kedudukan, dapat harta, boleh. Enak jadi dokter nih. Ya kan enak, kan boleh, tapi kan kalau dokter yang baik kan bukan karena itu, bukan karena duit ya, nah, tapi boleh. Kenapa? Karena itu ilmu dunia ya, tapi kalau dia yang baik tentu ada motivasi yang lebih tinggi lah ya. Jadi bukan berarti nggak pentingin uang, nggak boleh nerima uang, boleh gitu ya, karena itu jasa ya, jasa boleh tuh. Tapi kalau ilmu agama kata Imam Ghazali nggak boleh. Wa amma ma huwa minal ulumid diniyah, kalau ilmu agama kat tafsir wal akhbar wa usulil fiqh wal usul wal kalam fala yajuzu ta'allumuha li ghairillah. Tapi kalau ilmu agama itu kayak tafsir, hadis, usul fikih dan sebagainya, maka nggak boleh. Itu betul-betul harus karena Allah. Terus kalau bahasa gimana? Wal lughah wan nahwu tata'allaqu bi ilmid din. Kalau ilmu bahasa, nahu, sorof dan sebagainya itu berkaitan dengan ilmu agama. Walakin nahu alatuhu, tapi itu cuma alatnya, bukan ilmu agama. Ilmu nahu, sorof itu bukan ilmu agama, ilmu alat makanya sebutnya. Walaysa fihil maksud bidati, ilmu itu bukan ilmu yang dituju. Ya, jadi ada istilah ilmu, ada ilmu maqasid, ada ilmu wasail. Ilmu nahu itu ilmu wasail, ilmu yang menjadi sarana untuk mencapai tujuan. Ngapain belajar bahasa Arab? Ya buat ngertiin Quran, buat ngertiin hadis, buat paham ilmu hukum. Jadi itu tujuannya. Jadi wasilahnya itu adalah ilmu nahwu sorof, tujuannya memahami hukum-hukum Allah. Itu namanya wasail. Jadi maksudnya bukan itu. Fayan bagi ayyul haqu bil hisab wa tib bi annahu yajuzu ta'allumuhu likasbil mal wal jah. maka boleh katanya itu disamakan dengan ilmu matematik dan kedokteran. Artinya boleh kalau ngajar bahasa untuk dapat uang dan kedudukan. Besok saya buka kelas bahasa Arab, bayar ya, satu semester sekian. Boleh nih, ada fatwanya Imam Ghazali. Ya, jadi kalau oh, pakai tarif, tuh baca kitab ini aja tuh, ada tuh boleh kata Imam Ghazali. Tapi enggak sih, saya enggak gitu. Saya gratisin aja mundur. Apalagi saya suruh bayar gitu ya. Ya, jadi emang itu kadang-kadang susah deh belajar bahasa Arab ya. Mudah-mudahan semangat lah. Jadi ini pandangan. Artinya secara keilmuan itu boleh-boleh saja. Tapi ya tentu harus kalau yang paham, kalau orang beda lah dokter yang paham agama dengan yang belum paham agama. Bagaimanapun juga meskipun dia dokter, kalau dia paham agama dia akan mendahulukan ridha Allah daripada yang lain. Jadi ilmu kedokteran ilmu manfaat enggak? Ilmu yang manfaat ya, jika tujuannya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini meskipun enggak disebut kedokterannya ya, enggak disebut Imam Ghazali kedokteran, tapi ini masuk kandungannya. Imam Ghazali sama mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, kesimpulannya ada ayat nih, kita udah tahu ayatnya, barang siapa yang beramal ya sekecil apapun kebaikan maka dia akan melihat apa namanya balasan dari amal itu. Begitu juga ketika dia beramal dengan amalan yang buruk. Kemudian Imam Ghazali mengomentari ayat ini, waman qasadallaha ta'ala bil ilmi. Barang siapa yang tujuannya untuk meraih ridha Allah taala dengan ilmu yang dia pelajari. Ilmu apaan? Ai ilmin kana, ilmu apapun. Nah, berarti kedokteran masuk apa enggak? Masuk gitu ya. Nafa'ahu, nah, ilmu itu bermanfaat. Warafa'ahu, dan akan mengangkat derajat dia. La mahalata, mau enggak mau pasti akan manfaat dan akan terangkat derajat. Nah makanya itu beda lah ya orang-orang yang dari awal. Nah itu makanya penting belajar ilmu fardu ain dulu. Kalau tadi dikatakan ilmu kedokteran itu fardu kifayah, maka orang yang mau belajar ilmu kedokteran itu mesti belajar fardu ainnya dulu. Akidahnya biar benar, ibadahnya biar benar, akhlaknya biar benar. Jadi ketika nanti dia belajar pun bukan lagi iming-iming, pokoknya kalau saya belajar nanti lumayan nih, jadi dokter enak nih, duitnya banyak nih, begini-gini. Ya emang itu sah-sah saja ilmu dunia, tapi orang yang sudah belajar ilmu fardu ain, dia motivasinya tetap ridha Allah dulu. Gitu kan? Dan ketika nolongin orang gak mikirin masalah bayarannya, wani piro. Tolongin dulu, kan begitu. Tapi kalau orang yang cara pandangnya keliru, dia tidak paham fardu ainnya, dia hanya pokoknya ya dapat duit, ya nanti hitung-hitungan terus. Ya, jadi tidak ada manfaat yang baik itu dari kedokteran tadi, cuma bisa bantu orang supaya sehat dari penyakitnya, tapi dia nggak punya nilai. Ya, kenapa tadi? Karena tujuannya hanya semata-mata materi saja. Ya, oke. Kemudian. Nah, Imam Ghazali juga punya pandangan bahwa umat Islam itu harus punya dokter yang ahli untuk bersinergi dengan ahli fikih. Ya, ini agak panjang ya, saya poinnya. Jadi gini, waktu itu Imam Ghazali itu mengomentari para ulama fikih yang hobinya berdebat, ya, berdebat terus dengan ilmu. Ya. Sampai sekarang juga ada tuh orang-orang kayak gitu, berdebat mulu tuh. Ya, berdebatnya ada jadwalnya lagi. Ya, Muharram debat, ya, Muharram debat. Ya, Safar debat, Rabiul Awal debat, sampai bulan Ramadan bulan suci masih debat. Ya Allah, katanya nggak puasa mendingan gue deh nggak debat gitu. Ya, nah dulu banyak ulama fikih itu berdebat mulu, sampai Imam Ghazali bilang ngapain sih berdebat-debat mulu gitu. Ya, jadi jangan begitu. Jadi terus dibilang gini, Imam Ghazali bilang, fakam min baldatin laisa fiha tabibun illa min ahli dhimmah. Imam Ghazali sampai begitu bilang, coba pikirin tuh berapa banyak negeri-negeri Islam yang di situ nggak ada dokter. Kecuali dokternya itu ahli zimmah, orang yang kafir zimmi. Wala yajuzu qabulu syahadatihim fi ma yata'allaqu bil atibba min ahkamil fiqhi thumma nara ahadan yashtaghilu bihi. Kan kita nggak boleh nerima kesaksian terkait dengan kedokteran daripada hukum fikih kalau dokternya orang kafir. Sekarang gimana kita mau percaya dia kafir? Harusnya orang-orang Islam itu belajar ilmu kedokteran. Jadi daripada habis waktu buat berdebat, kenapa sih nggak ada yang belajar kedokteran gitu kira-kira Imam Ghazali itu. Ya, sayang banget nih, kita energi kita habis terkuras. Ya, ngomongin kunut sama nggak kunut. Ya, katanya nggak sholat subuh, mending kita tidur katanya gitu. Ya. ngomongin bacaan doa segala, ya belajar deh tuh gitu supaya negeri ini punya apa? Dokter yang ahli. So ketika bicara masalah hukum, hukumnya fikih, kita perlu sinergi. Gimana dok menurut gini? Kan begitu. Oh ini begini. Karena banyak masalah fikih itu yang kadang-kadang perlu pertimbangan kedokteran. Ya, Imam Syafi'i itu ketika menyebutkan air musyammas itu makruh, itu karena ada pertimbangan kedokterannya. Ya, meskipun kemudian dikomentari lagi oleh Imam Nawawi dengan argumen yang sama. Jadi ketika Imam Syafi'i mengomentari air musyammas itu makruh digunakan, boleh dia suci menyucikan tapi makruh menggunakannya dengan alasan pertimbangan kedokteran. Kemudian Imam Nawawi mengkaji ulang, ya, dia sampaikan pandangannya. Itu pun bukan hanya berdasarkan apa fikihnya, tapi minta pandangan dari dokter juga. Jadi ijtihad dengan ijtihadnya sama begitu, ya. Nah, jadi Imam Ghazali ini dalam konteksnya ini lagi ketika itu banyak orang yang terlalu sibuk dengan perdebatan fikih yang tidak produktif. Kenapa? Karena tujuannya supaya dekat dengan penguasa. Pada waktu itu ilmu kedokteran tuh nggak terlalu tenar pada masa Imam Ghazali, ya. Waktu itu sehingga orang pada sukanya apa? Jadi mufti supaya dekat dengan umaro, nanti dapat bagian ini itu dan sebagai fasilitas. Makanya pada cari muka lewat perdebatan-perdebatan gitu. Ya, karena Imam Ghazali juga pengalaman. Imam Ghazali pernah merasakan hal kayak gitu ketika beliau baru selesai dari Nizomiyah, gurunya wafat, langsung datang ke apa? Muaskar. Ya, muaskarnya Nizamul Muluk di situ berdebat dengan para ulama yang lain dan dia menang. Ya, banyak dan akhirnya dapat kedudukan yang tinggi. Cuma kan itu yang membuat dia nggak bahagia. Jadi dia ngeritik itu karena kata dia gue udah ngalamin, kira-kira gitu tuh, ya gue udah ngalamin dulu kayak begitu, makanya ini nggak bener nih, makanya dikritik sama Imam Ghazali, ya. Terus kaifa yurakhis fuqaha'uddin fil istighal bi fardhi kifayah, bagaimana bisa tuh para fuqaha itu pada memberi keringanan, maksudnya nggak mau gitu fil istighal bi fardhi kifayah, nggak mau belajar ilmu yang fardu kifayah, malah sibuk berdebat. Ya, kalau mereka ulama udah belajar yang fardu ainnya bagus, ya fardu kifayahnya dong, gitu. Salah satunya kedokteran yang waktu itu dibutuhkan, ya. Qad qama bihi jama'atun, yang udah sebagian ngerjakan. Wa ihmal ma la qaimalo, dan mengabaikan yang nggak mau. Maksudnya kenapa nggak ditambah lagi? Ayo banyak ini dokter-dokter supaya negara-negara Islam itu punya dokter, ya. Kenapa? Hal lihada sababun illa anna tiba laisa yatayassarul wusul bihi illa tawlil awqaf wal wasaya wa hayazatima lil aitam. Dan seterusnya. Kata Imam Ghazali, alasannya nggak ada yang lain kok katanya. Ini karena apa? Waktu itu ya, konteks pada waktu itu, ilmu kedokteran tuh nggak manfaat kalau pengen dapat kedudukan di sisi penguasa. Gitu. Jadi nggak ada jalan untuk ke sana. Yang punya celah untuk apa? Dia dekat dengan penguasa, bisa diberikan amanah megang wakaf, wasiat, keuangan negara lah kira-kira gitu ya. Itu mufti, fuqaha. Ya, para umaro tuh ditanya bagaimana hukum ini dan sebagainya. Akhirnya dekat, dapat gaji, dapat uang, dapat kedudukan. Nah, sementara kedokteran nggak masuk perhitungan. Makanya udahlah, nggak usah lah, gitu ya. Nah, akhirnya kayak gitu. Akhirnya kita kekurangan apa? Kekurangan dokter. Imam Ghazali ini ngomel sebenarnya nih di sini supaya udah jangan berdebat melulu, ya. Habis waktu. Ada setelah kita belajar fardu ain. Yuk fardu kifayahnya nih, mana yang harus kita penuhi supaya umat kita tidak kebingungan gitu ya. Itu tujuannya yang salah di sini, makanya dikritik oleh Imam Al-Ghazali itu. Oke, kemudian ya pengetahuan seseorang tentang rahasia ilmu, ya, termasuk kedokteran itu ya sesuai dengan kesungguhannya dan fitrah kecerdasannya. Ya, ini sebenarnya lagi ngomongin bab akidah ya. Kitab akidah, qawaidul aqaidnya nih, Imam Ghazali ngejelasin akidah. Kemudian nanti di situ perlu apa? Mujahadah, ya, kebersihan hati supaya akidahnya terjaga. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan wadzalika katafawutul khalqi fi asrarit tib wal fiqh wasailil ulum. Begitu juga seperti perbedaan orang dalam memahami rahasia keilmuan, ilmu kedokteran, fikih dan yang lain-lain. Kenapa? Karena beda-beda. Idh yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil ijtihad wa ikhtilafil fitrah fid dzaka wal fitnah. Karena masing-masing orang beda, ya, kesungguhannya beda. Ya. Semakin dia sungguh-sungguh, dia semakin dapat ilmu yang lebih jauh, gitu ya. Jadi ini konteksnya sebenarnya waktu itu lagi ngomongin akidah. Kalau dia benar-benar belajar akidah, sungguh-sungguh ya, bersih hatinya, itu akan semakin faham hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kenal dengan Allah. Begitu juga katanya, kayak orang belajar kedokteran, kalau dia sungguh-sungguh dan memang dia cerdas, itu akan lebih tahu banyak. Ya, bukan hanya tahu yang kulit-kulitnya saja, bukan hanya tahu yang umum-umum saja, tapi juga tahu yang lebih detail. Ya gitu maksudnya tuh. Makanya perlu ada kesungguhan. Kalau pengen jadi dokter, ya memang harus serius, ya harus sungguh-sungguh. Ya, selain juga memang harus cerdas, ya. Dia memang udah bakat, ya, ada kecerdasannya dan dia sungguh. Insya Allah tuh jadi dokter yang baik seperti itu. Nah, dan yang disebut kesungguhan tuh bukan hanya sungguh-sungguh belajar saja, ya. Nah, makanya kata Imam Ghazali di sini, fal mutajarrid li ilmil fiqhi awit tibbi idza lam yujahid nafsahu wala yuslih qalbahu kal mutajarrid di syira'in naqah wa 'alafiha wa syira'ir rawiyah wa kharziha idza lam yasluq badiyatal hajj. Orang yang hanya mendalami ilmu fikih saja atau ilmu kedokteran saja tapi tidak berjuang melawan hawa nafsunya dan tidak memperbaiki hatinya, persis kayak orang beli onta dan makanannya, makanan buat onta maksudnya itu ya, pakannya, atau beli air dan tempat air tapi nggak berangkat ke tempat haji. Zaman dulu orang pergi haji tuh naik onta. Zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kalau sekarang Garuda naiknya, ya, bukan onta, gitu ya. Nah, itu kan Imam Ghazali menggambarkan tuh ya, perjalanan ilmu itu ada yang tahapan persiapan, tapi tujuannya kan sampai-sampai. Jadi orang kalau seandainya dia hanya belajar ilmu itu tok, tapi nggak mujahadah, nggak membersihkan hati, ya dia nggak dapat apa-apa, nggak akan sampai pada tujuan. Maksudnya gitu. Jadi orang yang mesti membersihkan hati siapa? Ya fuqaha, ya dokter juga wajib. Supaya ilmunya itu manfaat. Ya, jadi bukan hanya sekedar belajar, beramal. Nanti sampai pada tujuan. Kalau dia tidak bermujahadah, tidak membersihkan hati, tidak beramal, ya persis kayak gitu doang. Beli apa onta, tapi nggak jalan-jalan, nggak sampai ke haji, ya, nggak akan jadi haji. Kalau waktu itu konteksnya naik onta atau beli air, ini nggak di apa-apain, ya udah habis itu. Sementara orang yang mau jadi haji dia harus berangkat. Ya, orang yang belajar fikih jangan hanya belajar fikih saja, tapi amalkan ilmu fikihnya, bersihkan hatinya supaya jangan kotor, jangan dipakai untuk kepentingan duniawi, jangan berdebat-debat. Itu juga kan kedokteran, ya dia pelajari, dia amalkan, mujahadah tuh dirinya tuh. Ya, supaya betul-betul apa ketika menangani orang nanti itu dengan ikhlas, ya. Begitu. Jadi bukan malah lupa dengan amanah yang Allah berikan kepada mereka itu. Ya. Ini jadi ada kesungguhan. Jadi dokter-dokter juga selain belajar ilmu kedokterannya harus membersihkan hatinya, harus mujahadah, riyadoh supaya hatinya bersih gitu ya. Dan itu penting untuk menangani pasien nanti itu. Oke. Kemudian nah di sini Imam Ghazali menyampaikan, jarang orang yang mampu menguasai ilmu kedokteran dan ilmu agama. Maksudnya ilmu dunia dan ilmu agama. Itu jarang memang. Tapi bukan nggak ada. Ya, jarang. Di sini karena lagi ngomongin kedokteran, kita sebut satu lah ya. Jadi menguasai ilmu kedokteran dan ilmu agama itu jarang yang bisa. Ya. Sini disebutkan wahuma ilmani mutanafiyani. Jadi antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia itu mutanafiyani, ya, saling menafikan. Tapi maksudnya bukan bertolak belakang, bukannya saling nggak bisa bersatu, enggak. Imam Ghazali jelasin ani annaman sarafa inayatahu ila ahadima hatta ta'ammaqa fihi qasurat basiratu anil akhar alal aktar. Kata Imam Ghazali gitu. Maksud dia, kalau ada orang yang memberikan perhatian kepada salah satu ilmu itu sampai dalam, biasanya ilmu yang lainnya kurang. Kebanyakan tapi Imam Ghazali bilang tidak selalu, alal aktar, umumnya begitu. Ya. Nah, gitu kan. Makanya terus beliau komen di bawah ini yang merah-merah aja ya. Walidzalika tarul aqyas fi umurid dunia. Makanya kita saksikan banyak orang-orang cerdas yang ngerti ilmu urusan dunia. Wa fi ilmi tib, ngerti urusan ilmu kedokteran, wal hisab, matematik, wal handasah, ilmu teknik, ya, wal falsafah, dan ilmu filsafat, ya, sains dan sebagainya. Juhalan fi umuril akhirah. Kebanyakan mereka awam soal ilmu akhirat. Wal aqyas fi daqaiqi ulumil akhirah juhalan fi aktsari ulumid dunya. Sebaliknya, orang yang cerdas soal ilmu akhirat itu nggak paham soal kebanyakan ilmu dunia. Itu. Jadi kalau seandainya susah ya memang gitu, ya. Kenapa? Li'anna quwwatal aqli la tafi bil amrayn jami'an fil ghalib. Kata Imam Ghazali gitu. Karena apa? Kekuatan akal seseorang itu tidak memadai untuk menguasai dua perkara itu sekaligus. Fil ghalib, pada umumnya. Tapi ada nggak yang bisa? Ada, tapi nggak banyak. Makanya saya bilang bukan nggak ada, jarang. Ya. Fayakunu ahaduhuma mani'an minal kamal fitsani. Maka akhirnya yang satu ilmu itu menjadi penghalang untuk penyempurnaannya. Jadi bukan nggak bisa, mungkin bisa sih tahu, tapi sedikit-sedikit doang gitu. Ya, mungkin ada orang yang ngerti agama terus ngerti kedokteran tapi dikit, atau ilmu dunia, ilmu matematik tapi dikit. Nggak terlalu banyak, karena ini dua hal yang memang begitu. Meskipun kata Imam Ghazali ini alal aktar fil ghalib, kebanyakan begitu. Tapi kalau ada orang yang bisa, ada saja. Kalau Allah kasih karunia, bisa saja orang yang menguasai banyak ilmu. Contoh nyatanya siapa? Imam Nawawi itu cerdas banget. Imam Nawawi itu semua ilmu dia kuasai, ilmu agama ya. Bahkan kan Imam Nawawi kalau kita lihat ceritanya kan satu hari belajar 12 pelajaran. Satu hari 12 pelajaran. Cerdas betul Imam Nawawi itu. Tapi ketika belajar ilmu kedokteran, palanya selalu pusing. Itu Imam Nawawi itu. Jadi ilmu itu cocok-cocokan juga memang. Dia waktu itu mau belajar, saya pengen perdalam ilmu kedokteran. Beli dia kitab Al-Qanun fi Tibbi. Setiap baca itu gelap, pusing kepalanya. Pening tuh, sekelas Imam Nawawi itu. Ya. Sampai akhirnya dia dapat isyarat. Ini diceritakan oleh muridnya langsung, Ibnu Al-Attor. Ya. Ibnu Al-Attor itu murid setianya Imam Nawawi. Saya cerita begitu, tapi akhirnya wah, dapat isyarat. Ini kayaknya gara-gara kitab Al-Qanun fi Tibbi. Ya. Kayaknya nggak cocok sama saya nih. Akhirnya udah deh, itu kitab dikeluarin dari rumahnya. Apa dikasih ke orang? Udah deh, kayaknya nggak cocok buat saya nih, buat kamu aja tuh. Nah setelah itu terang lagi dia. Jadi nggak setiap orang yang cerdas itu bisa menguasai semua ilmu. Ya. Jadi kalau sandi kita udah berusaha keras belajar di apa, ternyata nggak bisa, memang nggak jodoh kayaknya gitu aja. Udah, biarkan udah. Kita ambil ilmu yang bisa kita kuasai saja. Ya, nggak mungkin orang tuh bisa menguasai semuanya. Ya. Ada banyak orang yang menguasai ilmu umum bagus banget, tapi giliran belajar agama susah banget. Belajar bahasa Arab gagal lagi. Ya. Berkali-kali ya. Daftarnya semangat pertama gitu. Ya. Daftar duluan terus gitu. Tapi nanti begitu tengah jalan, aduh kayaknya pusing, wala nggak kuat. Ya berarti nggak cocok udah memang. Karena nggak semua orang harus jadi ulama juga. Ya. Ya belajar fikih, wah pertamanya semangat. Begitu udah masuk ke tengah-tengah, mumet juga ya. Nah itu, emang nggak cocok ya sudah. Tapi ada orang yang ya sedikit ya nggak banyak. Allah kasih kelebihan, ilmu agamanya kuat, ilmu umumnya kuat. Ini hebat orang-orang kayak gini nih ya. Orang-orang gini jarang ada. Ada nggak sih? Ada. Contohnya Syekh Yusri. Ya, kalau kita, orangnya masih hidup di Mesir hari ini. Ya, Syekh Yusri Jabir al-Hasani. Dia ulama deh. Dia sufi. Dia mursyid dan dia dokter bedah. Bahkan dia itu kalau nggak salah ketua dokter bedah di Mesir. Ya, canggih betul kan tuh. Ini paket komplit ini namanya nih. Ya, ilmu dunianya canggih, ilmu akhiratnya canggih. Dan dia yang saya pernah dapat cerita gitu ya. Itu dia setiap kali menghadapi pasien dia riadohnya lama tuh. Karena seringkali kan dokter kan namanya ngebedah ada yang meninggal juga kan. Itu dia pernah katanya ketika ada pasien yang meninggal itu dia riadoh tuh. Sampai dia kayak merasa kayak saya perlu bayar kafarat nih. Sampai stabil hatinya, sampai besok-besok dia bisa tenang ngadepin itu semua. Makanya banyak kasus kedokteran di Mesir katanya yang nggak bisa ditangani dokter serahin ke beliau. Ya. Kita udah nyerah angkat tangan, dokter Yusri yang udah ditanganin, dia dengan riadohnya itu, jadi sambil nanganin pasien sambil dia munajat kepada Allah segala macam, selesai. Allah kasih begitu, ya. Dan dia luar biasa nih, ya. Beberapa kali datang ke Indonesia, ya. Dan ini menantunya Syekh Usama, ya. Syekh Usama al-Azhari menantu, dia cuma ahli agama, ya. Syekh Usama ahli hadis, ya. Tapi kalau Syekh Yusri ini luar biasa, ya ilmu umumnya juga hebat, ya ilmu apa, dan dikenal, dua-duanya dikenal, ya jadi makanya kalau dia khutbah aja kadang-kadang masih pakai jas. Ya kalau ngelihat khutbah dia kan pakai jas, nggak pakai peci. Kalau kita khutbah di sini nggak pakai peci diomongin orang, khotibnya kok gini banget gitu. Di sana dia kadang mungkin pulang dari rumah sakit habis nangani, tiba-tiba ada jatuh khutbah naik aja langsung, ya, begitu aja. Itu begitulah orang-orang. Nah, ada nih, cuma yang model kayak Syekh Yusri ini nggak banyak. Ya, di Indonesia mungkin ada, ya, mungkin ada dokter juga, ulama juga, ada juga mungkin. Ya, tapi berapa banyak yang kayak begitu? Berapa banyak? Ya, siangnya praktek di rumah sakit, malamnya buka majelis taklim. Wah, itu ya, gitu kan? Misalnya siangnya dia praktek di rumah sakit ini atau di rumahnya, begitu malam buka kajian filsafat, waduh, buka kajian tasawuf, gitu ya. Buka usul fikih, wah hebat tuh, udah tuh kita ajak ke INSIS nanti. Jadi emang agak susah yang kalau bisa kayak gini, itu berat ya. Oke, tapi jangan kecil hati, bisa. Kalau kata Dokter Lukman di Mesir itu agak banyak kata dia. Ya, yang maksudnya orang-orang yang tadinya belajar ilmu umum terus masuk ke kampus syariah belajar, ada juga yang gitu. Jadi semangat belajarnya nggak berhenti. Ya, ketika mereka tadinya di bidang-bidang umum terus masuk ke syariat, ya bisa ya, jadi ahli syariat juga ya. Cuma yang terkenal betul gitu keilmuan dua-duanya nggak terlalu banyak. Oke, kemudian apalagi, nah ini juga, ini kata Imam Ghazali ini, meskipun dia ngutip kata-kata orang, tapi ini penting karena menyinggung tentang kedokteran. Jadi bahasa saya, dokter yang belum tuntas belajarnya itu bisa merusak kehidupan dunia. Ya, ini ceritanya lagi ngomongin tentang adab belajar di kitab Mizanul Amal. Adab belajar dulu, ya, kata Imam Ghazali, beliau mengutip pandangan orang-orang dulu. Dulu tuh orang kalau belajar, kata Imam Ghazali, itu adabnya betul-betul diperhatikan. Jadi kalau seandainya adabnya masih buruk, itu nggak boleh lanjut belajar, gitu ya. Gak mau tuh, jadi adabnya dulu biar bener baru diajarin ilmu yang tinggi, yang lain-lain. Kalau adabnya udah bagus, diajarin ilmu-ilmu yang apa, ilmu-ilmu yang tinggi, ilmu-ilmu yang dalam, ya, dan tidak diluluskan sebelum betul-betul sempurna pembelajarannya. Kata Imam Ghazali gitu. Jadi benar-benar tuntas. Kenapa? Kalau belum tuntas, takut setengah matang. Kira-kira gitu ya, jadi ilmuwan yang setengah jadi gitu, belum waktunya lulus dia udah lulus, nah takutnya ilmunya belum sempurna, nah akhirnya itu merusak, ya merusak, nah itu konteksnya dalam keilmuan agama, makanya beliau mengutip kata-kata ulama sebelumnya mungkin ya, dia kata na'udzubillahi min nisfi mutakallim wa nisfi tabib, kami berlindung daripada setengah mutakalim, ahli kalam tapi separoh gitu ya. Ya. Ada juga yang bukan ahli kalam, ada sih ahli kalam itu tukang ngomong doang gitu, bukan ahli ilmu kalam, ya. Yang ahli kalam ada mutakalim yang asal-asalan ngomong tuh, akidah versi saya, emang ente memang mutakalim dia tuh, banyak ngomong gitu ya, itu mutakalim, mutakalim dalam mana dia tuh, omong kosong gitu ya, jadi akidah menurut saya gini, pelajar akidah di mana, gitu ya. Nisfi mutakalim wa nisfi tabib. Jadi kami berlindung kepada Allah daripada mutakalim yang separoh gitu, yang setengah, dan juga dokter yang separoh, yang masih setengah, belum matang. Kenapa? Fadzalika yufsiduddin. Kalau ulama atau mutakalim ya yang separoh itu merusak agama. Orang belajarnya nggak tuntas agamanya, terus langsung terjun ya ke medan dakwah, ngomong sembarangan yang di luar kapasitas dia, ya rusak agama. Ya, nanti dikira benar padahal salah. Wahada yufsidul hayatad dunia. Nah kalau dokter yang setengah itu dia ngerusak kehidupan dunia. Ya, belum kelar udah buka praktek, udah repot, ya kan? Insya Allah pasiennya nggak ada yang balik. Ya gitu ya. Kenapa? Karena pada tewas semua, itu bahaya tuh. Makanya nggak boleh sembarangan. Dia nggak boleh sembarangan tuh. Jadi dia wanti-wanti itu. Ini sebenarnya meskipun konteks pembicaraan Imam Ghazali adalah tentang adab belajar. Artinya kalau belajar, ya belajarlah yang tuntas. Sampai menurut gurunya udah cukup, oke silakan. Ya, silakan. Mau berkiprah gitu ya, mau apa gitu sesuai bidangnya. Jangan belum jadi udah pengen kebelet tampil kira-kira gitu kalau sekarang tuh ya, pengen banget, belum, tak dulu. Jadi benar-benar udah lengkap ya, syarat-syarat yang terpenuhi, silahkan dia menyebarkan ilmunya ya. Nah kemudian, nah ini juga ada kisah yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya, larangan menjadi dokter gadungan. Ini bahasa saya sih ya, saya coba simpulkan dari kitab ini. Wa kataba Salman ila Abi Darda radhiyallahu anhuma. Salman pernah nulis surat kepada Abi Darda radhiyallahu anhuma. Wa kana qad akha bainahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka itu sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Salman kepada Abu Darda. Terus ngomong apa? Ya akhi, balaghani annaka qa'atta tabiban tudawil mardha. Wahai saudaraku, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau duduk, dapat kursi, dapat posisi jadi dokter nih, dengar-dengar nih. Jadi kalau kata kita, dengar-dengar ente jadi dokter sekarang ya. Ya, tudawil mardo, ya, ngobatin orang-orang yang sakit. Ya, pandur kata Salman, coba perhatikan lagi ya. Fa in kunta tabiban fatakallam. Kalau memang kamu benar-benar dokter, ngomong deh. Ya, kamu terima pasien, kamu obati orang-orang sakit. Kalau kamu benar-benar tabib, dokter. Fa inna kalamaka syifa. Karena apa yang kamu sampaikan, omonganmu itu akan jadi obat buat orang lain. Karena dia punya ilmu dokter. Oh kalau sakit ini obatnya gini, kalau kena ini begini, kalau ini gini. Bisa, betul, bisa jadi apa, sehat orang insya Allah begitu. Tapi wa in kunta mutatobiban gitu. Tapi kalau kamu tuh dokter-dokteran gitu, dokter gadungan ya. Ya, cuma beli buku di Gramedia langsung pasang plang di rumah gitu. Ya. Beli buku semua buku dokteran tiba-tiba pasang praktek. Wallahi la taqtul musliman. Maka demi Allah jangan engkau bunuh orang muslim. Ingetin gitu. Maksudnya itu wanti-wanti, itu penting tuh buat kita. Jadi kalau memang kita nggak punya keahlian, jangan berani-berani deh. Ya, nggak pernah belajar ilmu kedokteran tiba-tiba nekat mati. Ya, bahaya. Jadi kalau memang mau jadi dokter ya belajar ilmu kedokteran, kuliahnya di fakultas kedokteran. Jangan pengen jadi dokter kuliahnya fakultas sastra, nggak jadi, ya nggak cocok gitu ya. Nah setelah dapat surat itu, fakana Abu Darda ya tawaqqafu ba'da dzalika idza su'ila. Setelah itu Abu Darda berhenti, dia nggak buka praktek lagi, maksudnya nggak ngomong, nggak konsult, jadi konsultan kesehatan. Ketika ditanya saya nggak ngerti ilmu kedokteran. Ini enak nih kalau orang kayak gini nih. Udah salah diingetin nerima. Yang repot tuh udah salah diingetin nggak nerima, ya ngibul aja kebanyakan. Nih jadi orang yang baik begitu, ketika salah dikoreksi, meralat kesalahannya, berhenti, udah belajar deh yang benar gitu kan. Oke, kemudian kita lihat berikutnya, ulama dan dokter wajib menjauhi perkara yang dilarang agar umat tidak mengerjakan perkara yang dilarang itu. Ini juga sebenarnya konteksnya konteks ilmu, tapi memang gitu ya. Imam Ghazali itu sering banget dalam kitabnya membuat perumpamaan gitu dengan kedokteran, sehingga itu menjadi isyarat buat kita juga ya. Jadi guru, ini sebenarnya lagi ngomongin adab guru ya. Guru tuh harus apa? Jadi guru yang mengamalkan ilmunya ya. Kata Imam Ghazali, guru tuh jangan hanya ngajar saja, dia harus beramal juga. Kenapa? Dan ini sebenarnya semakna dengan yang di Ihya. Ya. Li'annal amal mudrak bil basar wal ilmu bil basirah. Amal itu yang kelihatan oleh mata orang, sedangkan ilmu nggak kelihatan. Ilmu itu bisa dilihat oleh mata hati. Wa ashabul absar akthar min arbabil basair. Yang punya mata kepala lebih banyak daripada yang punya mata hati. Jadi maksudnya kalau jadi guru tuh ya beramal, jangan cuma ngajar doang tapi nggak mengamalkan. Jadi harus tahu. Dan kemudian beliau ngasih perumpamaan, wa kullu tabibin tanawala syai'an wa zajaron nas anhu wa qala la tatanawaluhu fa innahu summun. Misalnya ada dokter ya, dia makan sesuatu, dia masih suka makan sesuatu tapi ngelarang orang, jangan makan ini nggak bagus, dianya masih doyan. Jadi kata Imam Ghazali itu yuhmalu alal hazzi wassafa. Itu dokter nggak bener tuh. Ya, dokter yang bodoh gitu ya. Ya. Kenapa? Wa inna ma huwa alladzi taqada fihi annahu anfa'al sya' yuridu ayat ta'thira bihi fayanqalib an-nahyu ighra'an wa tahridan. Jadi yang tadinya orang itu meyakini sesuatu itu manfaat, jadi malah berbalik. Yang tadinya nasihat dokter itu dianggap manfaat, malah jadi berbalik, malah jadi dia berani melakukan itu. Kata dokter, jangan ngerokok. Dokternya megang samsu sambil nasehatin gitu ya, jangan ngerokok, rokok itu nggak bagus, rokok membunuhmu gitu. Nah akhirnya kata orang yang tadinya nasihat itu berharga jadi apa ya, dokter aja ngerokok, mendingan kita ngerokok ya, atau kita nggak ngomong ke dia langsung, cuma pernah dengar ceritanya terus ada orang ngerokok gara-gara apa, kenapa kamu ngerokok, itu dokter aja ngerokok. Orang itu akan berani. Sebegitu juga dengan orang yang berilmu, ketika dia melakukan perbuatan yang nggak baik, orang awam tuh ngelihat perbuatannya, bukan ngelihat ilmunya. Jadi kalau ada dokter ya yang dia beramal tidak sesuai dengan ilmunya, kan dokter paling tahu mestinya rokok itu berbahaya. Tapi kalau dokternya malah ngerokok, ya sudah, orang awam akan apa? Akan merokok. Meskipun ada tulisan rokok membunuhmu, dokter meyakinkanku, gitu. Kenapa? Karena dokternya ngerokok gitu ya. Ya udah, dokternya ngerokok, ya sudah, mana dalilnya, itu dokternya ngerokok, sehat-sehat aja tuh katanya gitu. Nah itu bahaya, jangan kayak gitu ya. Ya, oke, kemudian nah ini juga, ini sebenarnya isyarat-isyarat lah yang saya coba ambil ya. Sama tadi dokter, ulama tuh wajib mengamalkan ilmunya sebelum orang lain supaya nggak jadi magrur. Ini di kitab Asnaful Magrurin Imam Ghazali menulis tentang orang-orang yang tertipu. Antara lain adalah ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, tidak menyucikan jiwanya. Terus Imam Ghazali buat perumpamaan, wa mithaluhum mithalu tabibin tabba ghairahu wa huwa alil. Jadi perumpamaan orang yang apa? Yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, ya, yang haram dikerjakan. Ya, akhlaknya buruk, kayak dokter ngobatin orang lain tapi dia sendiri sakit. Qadir ala tibbi nafsi walam yaf'al. Dia sebenarnya bisa bikin dirinya sehat, mengobati dirinya, tapi dia nggak kerjakan. Kenapa? Karena dia juga melakukan hal yang nggak baik. Wa hal yanfa'ud dawa bil wasfi. Emangnya cukup tuh obat cuma diceritain doang. Ya, misalnya kita ada obat, terus kita hafal nama-nama obat, tapi nggak kita minum obatnya, kira-kira gimana? Kok masih sakit dok, saya udah 3 hari kok masih sakit, obatnya mana? Masih saya simpen. Ya wajar sakit lah, obatnya minum gitu ya. Hayhata, jauh lah, layan fa'ud dawa illa man syaribahu ba'dal hamiyah. Jadi kalau pengen bermanfaat obat itu minum, pas lagi sakit minum. Nah, jadi kayak gitu tuh Imam Ghazali mengingatkan bahwa perumpamaannya kayak begitu. Jadi, ulama tuh harus apa? Harus mengamalkan ilmunya. Kayak dokter juga gitu, kalau dokternya nggak ngamalin ya, meskipun dia hafal semua rumus kedokteran, semua teori kedokteran, tapi dia sendiri nggak menjaga dirinya, maka dia nggak ada manfaatnya semua itu. Kemudian Imam Ghazali mengingatkan juga nih, perilaku oknum dokter yang salah tidak boleh membuat kita menolak ilmu kedokteran secara mutlak ya, secara semuanya. Kadang-kadang ada orang nggak adil. Ya, gara-gara ada oknum kemudian kita wah sesat semua, nggak boleh gitu. Nah, misalnya disebut gini ya, fayan bagi alla yahkuma ala ilmin bil fasad liwuqil khalfi baina ashabi liwuqil khalaf khalfi baina ashabi fihi. Tidak selayaknya kata Imam Ghazali kita memvonis satu ilmu itu sebagai ilmu yang rusak, ilmu yang fasad, ilmu yang tidak baik. Kenapa? Liwuqil khalfi baina ashabi, karena terjadi kesalahan, kekeliruan orang yang ada dalam ilmu itu. Wala bi khata'in wahid au ahad fihi, juga bukan karena kesalahan satu atau 2 orang yang ada dalam ilmu itu. Wala bi mukhalafatihim mujiba ilmihim al-amal, juga bukan karena perilaku sebagian mereka itu bertentangan dengan amalnya, dengan ilmunya. Jadi jangan kayak gitu. Ya. Terus sampai Imam Ghazali mengatakan, wa taro ta'ifatan ya'taqiduna butlana tib li khata'in syahaduhu min tabibin. Sampai ada sekelompok orang yang kamu saksikan, mereka meyakini bahwa ilmu kedokteran itu udah nggak bener. Kenapa? Gara-gara ada dokter yang nggak bener. Itu nggak adil kayak begitu, nggak boleh kita gitu. Ya. Oknumnya ada gitu, mungkin ada ya orang dokter yang nggak bener. Ya, di setiap bidang ilmu itu ada kok. Bukan cuma dokter, ya mufti palsu juga banyak. Apa gara-gara mufti palsu kemudian kita tolak ilmu fikih, kan enggak? Ya, hadis, yang bikin hadis palsu juga ada. Apa gara-gara ada hadis palsu kemudian kita tolak ilmu hadis, kan enggak? Ya, tasawuf juga ada yang nggak bener. Ya, cuma yang jadi korban sering tasawuf nih kayaknya nih. Ya, kalau tasawuf tuh udah kayaknya udah famous, udah pokoknya tasawuf tuh sesat. Wah, itu saya pernah waktu lagi kuliah dulu bahas tasawuf. Ada yang bilang gitu, tasawuf begini. Saya bilang kalau ada orang Bogor satu orang nyolong di Jakarta, jangan bilang orang Bogor semuanya maling. Itu nggak adil namanya. Gitu. Katakan ada orang yang salah praktek tasawufnya, jangan bilang tasawuf itu sesat. Karena jangan-jangan dia yang nggak paham tasawuf tuh, yang keliru tadi, mengamalkan tidak sesuai dengan ilmu tasawuf. Jadi kita harus adil terhadap ilmu apapun, termasuk ilmu kedokteran. Ya, mungkin ada dokter yang berani melakukan malpraktek, yang melanggar kode etik kedokteran, mungkin ada. Ya, tapi nggak boleh kita langsung udah pokoknya saya udah nggak percaya ilmu kedokteran. Akhirnya nggak mau sama sekali. Gak mau berobat ke dokter dan sebagainya, anti betul dengan kedokteran. Akhirnya celaka juga nih kayak begitu, gak boleh. Ya. Dimanapun tetap akan ada orang-orang baik kok di sekitar kita. Ya. Dokter banyak yang baik, ya banyak di sini ada banyak dokter baik saya lihat. Ya, gitu. Oke, kemudian Imam Ghazali juga tidak menolak teori ilmu kedokteran dan tidak membenturkannya dengan wahyu. Ya. Misalnya contohnya Imam Ghazali mengutip pandangan dunia kedokteran, Atsani tartibul at'imah bitakdibil fakihah awalan inkanat. Imam Ghazali ya, urutannya sih kalau makan duluin buah-buahan kalau ada. Ya, fadzalika aufaq fit tibbi, itu cocok tuh dengan ilmu kedokteran. Ya, fa innahu asra istihalatan. Ya, itu mungkin lebih mudah diserap. Ini dokter-dokter banyak nih. Gimana? Bener dok gitu ya? Dokter Ginta gimana? Secara teorinya gitu ya ada. Mungkin juga ada teori-teori lain ya, tapi disebutkan gitu. Dan Imam Ghazali itu nggak mempermasalahkan itu, ya memang itu benar. Mungkin para dokter juga sudah menguji, meneliti sehingga akhirnya memang bagus kalau buah lebih dulu. Ya. Kalau enggak juga mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain tentunya. Nah, kemudian Imam Ghazali bukan kemudian cocok logi, tapi beliau juga coba mengambil isyarat dari Quran. Di mana Allah menyebut buah dulu baru daging gitu ya, wa faqihatim mimma yatakhayyarun baru walahmi thairin mimma yashtahu. Jadi kayaknya memang ya nggak salah gitu kita. Jadi makanya jangan kemudian main tolak-tolak saja. Insya Allah nggak ada masalah kan, nanti antara ilmu rasio dengan wahyu itu bisa berjalan bersama, tidak berbenturan ya. Oke. Kemudian berikutnya, berobat ke dokter itu tidak bertentangan dengan tawakal dan tidak bertentangan dengan perbuatan Rasulullah SAW. Ya, jadi boleh nggak berobat ke dokter? Ya boleh, masa nggak boleh? Ya, di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali nih. Ya, al-fannur rabi' fi sa'yi fi izalatid doror. Ya, bagian yang keempat, usaha menghilangkan bahaya. Seperti apa? Kamu dawatil marad wa amthali. Seperti berobat, orang yang sakit berobat, ya. Nah, kemudian Imam Ghazali nyebutkan di situ banyak, ya, macam-macamnya ya, macam-macam. Ada yang disebutnya maktu, ya, sebab. Jadi kan sebenarnya berobat itu sebab kesembuhan saja, bukan yang menyembuhkan. Itu kan hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Imam Ghazali, al-asbab al-muzila lil marad aidan tanqasimu ila maktu bihi. Jadi kalau sebab yang memang bisa menghilangkan sakit itu ada yang kategorinya maktu bihi, ya, maktu atau apa ya? Di qot'i ya, agak qot'i gitu lah ya. Kalma misalnya yang santunnya alma al-muzil li dhurril atash. Seperti air yang menghilangkan haus. Itu kan udah sepakat, nggak ada yang menolak. Kalau kita haus ya minum, ya. Wal khubz al muzil li dhurril ju'. Kita makan roti, maksudnya ya. Kita tadinya lapar, jadi hilang laparnya. Itu udah sepakat semua tuh maktu, nggak ada masalah di situ. Ada waila madhunun, ada yang kategorinya zon, ya seperti apa kalfasdi wal hijamah, ya wasyurbil dawa, ya seperti fasdu, bekam, minum obat, al musahil yang bisa meringankan sakit, wasa ini abu abid tibbi juga bab-bab kedokteran lain, teori-teori kedokteran lain itu bagian dari sebab. Apa Imam Ghazali bilang wahiyal asbabu zahiratu fit tibbi, itu adalah sebab yang nyata dalam dunia kedokteran. Ya, kemudian ada lagi nanti di bawahnya adalah yang mauhum, ya, yang masih nggak sampai derajat zon, sama waham saja. Kalau waham itu kan sedikit sekali porsinya. Nah itu nanti ada seperti ruqyah dan yang lain sebagainya itu disebutkan oleh Imam Ghazali. Nah di antara ketiga itu kata Imam Ghazali berobat itu kategorinya yang tengah tadi zon. Wa amad darajatul mutawassitatu wahiyal maznunatu kal mudawah bil asbabiz zahirah indal atibba fa fi'luhu laisa munaqidan lit tawakkul. Derajat yang kedua yang tadi kategorinya zon seperti berobat dengan sebab-sebab yang jelas, jalan-jalan yang benar kepada para dokter, maka fa fi'luhu laisa munaqidan lit tawakkul. Maka orang yang melakukan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Jadi jangan dibilang wah ke dokter udah nggak tawakal. Enggak. Tetap aja tawakal, kan kita yakinnya Allah yang menyembuhkan, kan dokter. Jadi ikhtiarnya tetap ada. Ya. Bahkan Imam Ghazali mengatakan apa? Bal qad yakunu afdala min fi'lihi fi ba'dil ahwal wa fi ba'dil ashkhas. Bahkan kadang-kadang lebih afdol jika itu dalam satu keadaan tertentu dan pada orang tertentu. Jadi artinya lebih afdol berobat daripada nggak berobat. Fahiya ala darajah baina darajatain. Jadi dia ada di derajat pertengahan antara yang maktu dengan yang mauhum. Jadi ya, di tengah nih. Wa yadullu ala anna tadawi ghairu munaqid lit tawakkul. Ini menunjukkan bahwa berobat itu tidak bertentangan dengan tawakal. Jadi jangan kita kemudian udah saya udah nggak mau berobat, saya tawakal aja mau. Jangan. Kalau masih bisa berobat, ikhtiar. Ya, kalau nggak bisa juga ya sudah, udah nggak ketolong juga ya itu. Ya udah takdirnya namanya gitu ya. Fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul melakukan itu. Rasul juga berobat. Ya, saat sakit Rasul berobat, nyuruh sahabat-sahabatnya berobat. Jadi jangan dibilang ah nggak tawakal nih, tawakalnya masih rendah nih. Ya, ngajinya masih baru kayaknya nih. Enggak, tetap aja kita ikhtiar. Ya. Nah, kemudian ini slide yang akhir ya. Ya. Kedokteran itu sebagai media ma'rifatullah. Ya, seandainya orang-orang pada menyadarinya, ya. Nah, dalam kitab Kimia Usa'ada disebutkan faslun fi ma'rifati tarkibil jasad wa manafil a'dha illati yuqalu anha fi ilmi tashrih. Ya, ini tentang mengenal apa tubuh, ya, tarkibil jasad, anatomi, ya, anatomi tubuh tuh dan manfaatnya. Manfaat nih untuk ini urat ini untuk ini, kan? Kalau dalam kedokteran kan pasti ada tuh kan? Ini fungsinya untuk ini, urat ini, tulang ini dan sebagainya itu. Ya, disebut dengan ilmu anatomi. Wa huwa ilmun azim. Itu adalah ilmu yang agung. Wal khalqu ghafiluna anhu. Sayangnya banyak orang lalai terhadap itu. Ya. Wa kadzalika ilmu tib, begitu juga dengan ilmu kedokteran. Jadi maksudnya sama kepentingannya itu dengan ilmu anatomi tadi itu. Jadi ini kalau dia betul-betul perhatikan, ini bisa jadi ma'rifatullah. Kenapa? Kan dalam kata-kata yang terkenal yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Gitu. Jadi kalau dia perhatikan, jadi betul-betul oh ternyata luar biasa tubuh kita nih 24 jam nggak pernah berhenti kan? Tapi terus. Nah, di situ tuh semakin kita pahami, bisa kita kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Oke, itu udah 10:30 nih penutup saya. Udah ya. Jadi meski Imam Ghazali bukan dokter ya, tapi pandangannya tentang ilmu kedokteran saya lihat cukup baik dan juga penting untuk diperhatikan oleh umat Islam. Tadi banyak tuh ya, itu juga belum semua sih yang saya dapat ya. Mungkin nanti dari teman-teman ada yang lebih baca lagi banyak, boleh bagi-bagi juga. Jadi nanti kita bisa kembangkan lagi. Dan pandangan-pandangan Imam Ghazali tentang ilmu kedokteran itu menunjukkan, kalau buat saya, beliau itu tidak anti terhadap sains, apalagi sampai merobohkannya seperti tuduhan sebagian orang. Enggak, Imam Ghazali itu meskipun nama kitabnya Ihya Ulumuddin, tapi itu dia membahas macam-macam ilmu yang lain. Bukan hanya ilmu agama saja. Ya. Dan kemudian tentu saja pandangan Imam Ghazali ini tentang ilmu kedokteran masih relevan. Ya, perlu dikembangkan, diaktualisasikan lagi seiring perkembangan ilmu kedokteran yang ada. Imam Ghazali bicara pada masanya. Ya, bicara tentang ilmu kedokteran pada masa dia. Sekarang masanya udah berubah, udah jauh, hampir 10 abad kita sama beliau. Tentu ada banyak perubahan. Kita nggak bisa juga ya mengaplikasikan dunia kedokteran dengan metode pas-pasan pada waktu itu. Enggak, dengan kemajuan yang ada kita bisa terima. Ya, tentu itu mungkin teman-teman dokter yang lebih paham bagaimana kemajuan kedokteran hari ini. Ya, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.